nikmat yang mudah. Tapi kita takut jadi nikmat daripada Allah SWT. Nikmat banyak sangat jadi nikmat. Nikmat ni apa dia? Allah beri pada kita sebagai satu ibtila, bala, ujian. Bala ni ujian. Ujian untuk nilai kita ni bersyukur kepada Allah ataupun kufur kepada Allah SWT. Dan kita nampak ada sebahagian besar yang bersyukur, ada juga sebahagian besar yang kufur kepada Allah atas nikmat Allah yang banyak. Bapak-bapak ni tentang Allah SWT sekalian, ada solat artis. Saya ni tak terlibat langsung dengan artis, tapi sejak pergi dengan Astro ni memang terlibat. Dulu kita pernah masuk program Pencetus Ummah. Ada seorang artis ni tuan sekalian, orang Islam, baru ni dia insaf sekejap, pakai tudung balik. Terbaru cabut tudung, bukan sakat cabut tudung, habis cabut. Seksa pakaian dia. Dia pergi melancong dengan power dia. Dia buat sebiji macam orang yang tak ada agama buat, dan dia tak kisah. Siapa tahu tu kejahilan agama di kalangan orang-orang yang disebut sebagai public figure ni. Anak-anak kita sukalah orang macam ni. Anak-anak yang hidupnya bebas, dia suka kehidupan artis yang bebas. Maka terima kasih Allah SWT sekalian, kita risau. Saya sebut pada awal tadi, nikmat yang Allah beri, tapi banyaknya, kata hadis, hadis kursi, khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya sa'idun, kata Allah SWT. Aku bagi kepadamu kebaikanku, aku turunkan kepadamu, wa syarruka ilayya sa'idun, dan kejahatanmu kamu bawa naik bertemu dengan aku. Maka kita paling takut tentang mati Allah SWT, dosa sama ada sirriyah wa i'laniyah, dosa secara senyap ataupun terang-terang. Dan kita kat Malaysia berhadapan dengan orang yang berani melakukan maksiat i'laniyah, terang-terang, terang-terang hadirin mati Allah SWT. Kalau kita baca satu kata-kata madah daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata dia? Ini kisah orang yang abid, ahli sufi, yang memandang dosa kecil dia itu sebagai dosa yang besar. Dia kata apa? Idza qala li rabbi am astahyaita ta'sini fasirta dhanba an khalqi wa bil 'isyani ta'tini. Tak kala mana Tuhan berkata kepada aku, kamu tak malu ke buat maksiat kepada aku? Fasirta dhanba, kamu sembunyikan dosamu daripada seluruh makhluk. Wabil isyani ta'tini, tapi kemaksiatanmu kamu datang kepada aku. Ini kisah abid yang orang memang jarang buat dosa besar. Tapi kita sekarang dengan penuh ego dan rasa bongkak, kita melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, dalam masa yang sama kita tonjolkan kepada masyarakat. Bila kita tegur secara direct dalam Facebook, kita kata perkara ni tak boleh buat. Apa kata fanatik-fanatik mereka, fan mereka? Dia kata, ustaz ni kalau nak tegur, tegur PM, private message lah. Jangan tegur depan-depan, mengaibkan dia. Saya pun rasa nak nyumpah je hadirin mati Allah SWT. Mengaibkan ni, saya nak ajar sikit pada tuan-tuan. Aib ni apa dia? Dosa seseorang yang dia buat, dia seorang je tahu. Ataupun kita seorang yang tahu dia buat benda tu. Dan kita dedahkan, tegur dia secara public, itu aib kita dedahkan. Tapi kalau orang itu melakukan maksiat terang-terangan, dan dia masyhurkan maksiat dia itu, maka tak salah bagi kita menegur secara terang-terangan. Sebab apa? Limada? Why? Kata orang Jawa, orang Kajang kata apa? Sebab nak menyedarkan dia dan nak menyedarkan followers-followers tegar mereka. Maka para sahabat Rasulullah pada zaman Nabi diuji dengan kesusahan. Antaranya sahabat Nabi yang mulia ini, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, duduk di tepi pinggir jalan. Dia duduk dekat situ sambil ikat batu. Batu di luar, kita batu di dalam. Batu karang, dia batu di luar. Maknanya, lapar sungguh. Lapar sampai ikat. Bukan setakat para sahabat, Rasulullah sendiri pun ikat perut. Tengok dalam perang Khandak, waktu Nabi tengah gali Khandak. Khandak ni bukan kecil, parit dia besar sampai kuda tak boleh nak lompat. Cuma tak ada dah Saudi punya rajin, ditutup habis Khandak-Khandak ni. Dia tak nak, dia kata orang buat bid'ah. Dia buat benda lain, bida'ah tak ada masalah. Tapi kalau bak ni, bida'ah belaka.